dengan para diaspora Indonesia dari seluruh penjuru Eropa dapat berkumpul di Berlin pada hari ini. Merajut kembali silaturahmi, dan saya dengar ada yang datang dari Belgia, Jerman, Prancis, Swiss, Denmark, Inggris, Austria, Swedia, Spanyol, Yunani, Belanda, dan berbagai negara lain. Ini menunjukkan betapa besarnya bangsa kita. Kita ada di mana-mana. Ada di belahan Eropa Utara, ada di belahan Eropa Timur Barat. Tentu akan sangat menyenangkan apabila saya bisa hadir bersama Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian di Berlin hari ini. Namun karena kesibukan, saya tidak bisa menghadiri dan tidak bisa memaaf. Meski tak dapat hadir, saya ingin memberikan beberapa hal untuk kita highlight bersama. Carilah ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman kita bisa dapatkan di mana-mana. Kejarlah, kita bisa dapatkan seluas-luasnya ilmu di luar negeri di mana-mana kita berada. Namun, jangan lupa ilmu yang telah kita dapat, kita pakai untuk membangunnya. Serahlah segala ilmu dan pelajaran yang berharga itu untuk menuju pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera. Kepada para wanita diaspora, saya juga mengimbau untuk tidak pernah membatasi aktualisasi diri kita. Karena sebagai wanita, kita bisa sangat berprestasi. Kita bisa sangat berprestasi. Jadilah perempuan yang tidak membatasi kapasitas dan kemampuan dalam mengekspresikan diri dan berkarya. Jadilah perempuan yang mandiri, berdikari, dan mampu berkontribusi untuk negeri. Saya menilai justru perempuan memiliki kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh dia. Misalnya, perempuan memiliki kepedulian lebih waspada, sangat berhati-hati dan melupakan pendidikan Anda. Saya meyakini selalu ada tempat bagi wanita berkarya di mana pun juga di dunia. Jika perempuan berani mengambil dan diberikan kesempatan untuk memberikan karyanya dan keistimewaan yang dimilikinya, saya yakin baik di pemerintahan maupun di swasta, dunia akan berada di posisi yang baik. Saudara-saudara, bapak dan ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat bersilaturahmi, berjuang untuk bangsa. Terima kasih.